Assalamualaikum. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Indra. Kali ini kita kembali masuk ke dalam segmen otomotif. Iya, kini persaingan sepeda motor terus bertambah dengan adanya berbagai produk yang dikembangkan oleh para pabrikan otomotif. Apalagi di segmen yang sedang naik daun seperti Matic yang laris manis di pasar otomotif. Kabar terbaru, perusahaan otomotif bernama WMoto dari Malaysia merilis produk baru bernama Extreme 150i dengan tambahan dan fitur baru. Model barunya ini akan bersaing dengan merek dagang lain seperti Honda pada model IDV. Dikutip dari Great Biker, 5 Juli 2022, model barunya ini merupakan varian edisi khusus yang dibuat setelah mengalami kesuksesan versi sebelumnya. Namun, model ini tetap mempertahankan gaya dan fungsionalitas yang sama. Secara tampilan, motor yang masuk segmen skuter besar ini memiliki desain lampu depan yang unik, dilengkapi dengan LED. Pada bagian depan, kuda besi ini disematkan dengan tampilan layar LCD full digital yang memberikan informasi berkendara lengkap. Adapun, perbedaan dari model sebelumnya dengan varian terbaru yaitu terletak dengan stang yang memberikan posisi lengan lebih rendah. Ditambah, edisi khusus ini dilengkapi dengan kaca spion yang lebih pendek dari model sebelumnya yang berfungsi untuk menghadapi udara saat berkendara dengan kecepatan tinggi. Perusahaan memberitahu bahwa Extreme 150i SE ini dibuat untuk fokus pada penggunaan jalan. Hal itu didukung oleh suspensi depan upset down terbaik berukuran 41 dan suspensi belakang shock absorber yang bisa diatur. Untuk sistem, kuda besi ini menggunakan sistem pengereman depan dan belakang bernama single disc dengan dual channel ABS. Sistem tersebut berfungsi untuk mengoptimalkan pengereman kedua roda agar lebih stabil ketika melakukan rem mendadak. Bicara soal mesin, kendaraan ini mengusung mesin 1 silinder dan 4 langkah SOHC berkapasitas 129,3 cc. Mesin tersebut mampu menghasilkan tenaga 12,1 horsepower dengan torsi mencapai 11,8 Nm. Ditambah, mesin ini ditenagai oleh transmisi otomatis CVT dengan tangki bahan bakar 11 liter. Sedikit informasi untuk harga satu unit dari Extreme 150i SE ini dibanderol seharga 10.688 ringgit Malaysia atau setara 36 jutaan rupiah. Model tersebut baru dipasarkan di negara Malaysia dengan menawarkan varian warna termasuk hitam dan kuning. Oke, jadi itulah info update model, spesifikasi dan harga untuk WMoto Extreme 150i. Oke, masih banyak nonton, jangan lupa untuk bantu like dan di share video ini. Jangan lupa juga bantu untuk subscribe ya. Oke, stay tune at my channel. See you next video.